Untuk hari ini akan kita bahas yaitu turbo trimmer. Jadi seberapa pentingkah untuk trimmer di mesin turbo untuk mobil yang sudah menggunakan turbo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu turbo trimmer. Jadi seberapa pentingkah untuk trimmer di mesin turbo untuk mobil yang sudah menggunakan turbo? Untuk beberapa mobil yang sudah menggunakan turbo semacam ini, dia dipasangin trimmer ya. Termasuk untuk mobil Panther ini, dia sudah ada trimmernya untuk produk-produk awal. Memang kalau yang untuk produk-produk yang terbaru sampai dengan tahun 2001, sampai dengan dia berhenti produksi, itu memang sudah tidak memiliki trimmer lagi. Untuk di Indonesia sendiri ya, turbo trimmer ini penting dan tidak penting karena kondisi jalanan yang memang macet dan jarang berfungsi untuk di turbo ini ya. Kecuali kalau mungkin di tol, langsung rumahnya dekat dengan jalan tol, keluar langsung parkir di garasi, yang mungkin sangat dipentingkan adalah untuk trimmer turbo ini. Nah, untuk cara kerja trimmer turbo sendiri adalah dia menahan mobil itu tidak mati ketika kita mematikan kontak. Jadi dia akan mati beberapa detik setelah kita matikan kunci kontak. Nah, fungsinya daripada mesin itu tetap hidup di trimmer turbo itu adalah untuk mendinginkan turbo ya. Jadi untuk mendinginkan turbo di mesin kita ini. Nah, kalau untuk di mobil Panther sendiri, rekan-rekan sekalian, itu untuk pelumasan oli di turbo ini, dia masih menggunakan yaitu jadi satu, yaitu dengan oli mesin atau pompanya itu di mesin mobil. Nah, jadi ketika kita habis bepergian dengan kecepatan tinggi, sudah itu kita berhenti, otomatis di dalam turbo ini turbinnya dia masih bergerak. Nah, ketika kita matikan mesin, mau tidak mau suplai oli ke dalam mesin turbo kita ini dia berhenti. Nah, itulah yang akhirnya bisa menyebabkan daripada kondisi mesin turbo kita ini cepat rusak. Yang pertama adalah memang dia kondisi masih panas, langsung kita berhentikan. Yang kedua memang karena dia tidak mendapatkan suplai oli, karena kondisi mesin sudah mati. Nah, maka dikatakan penting, ya sangat penting. Dikatakan tidak penting, ya tidak penting. Tergantung daripada kondisi kita membawa mobil kita. Kalau seandainya kita jalannya pelan, terus ya rumahnya masuk gang, ya otomatis turbo ini tidak bekerja. Karena untuk turbo sendiri, dia ini bekerja kan pada kecepatan RPM tertentu. Jadi dia tidak begitu hidup mesin, langsung turbo ini hidup. Kecuali kalau seandainya memang untuk vakumnya ini sudah dilepas. Ada juga beberapa yang memang untuk vakum di turbo ini dilepas. Jadi begitu dia hidup mesin, RPM berapapun, turbo langsung hidup. Nah, itu yang sangat perlu menggunakan trimmer turbo. Tapi kalau seandainya kita mengendarain dengan santai, terus jalan kita, rumah kita itu masuk gang, dengan kondisi mungkin hanya di atas 3000 RPM, nah pasang turbo trimmer juga ya tidak berpengaruh untuk di mesin itu sendiri. Nah, kecuali kalau seandainya memang kondisi rumah kita di pinggir jalan, terus kita memang sering kenceng, kecepatan kita sering tinggi, terus garasi kita juga dekat, tidak terlalu jauh, nah turbo trimmer sangat diperlukan. Nah, untuk pemasangan turbo trimmer sendiri ya sangat mudah, dan sekarang ini banyak untuk jualannya ya. Banyak sekali untuk jualannya, nah termasuk saya kemarin baru beli di online. Jadi semacam ini untuk turbo trimmer. Ini saya beli memang yang bukan produk pabrikan ya. Jadi ini adalah produk rumah tangga, atau istilah itu rakitan lah. Untuk pemasangannya sendiri nanti ini akan dipasangkan di jalur kabel kontak. Nah, ini semacam ini ya. Ini adalah saya memang pilih untuk pengaturannya yang tidak digital. Karena biasanya kalau digital itu ya namanya produk bukan produk pabrik, itu kadang-kadang itunya hilang, apa untuk angkanya itu gampang hilang. Nah, ini adalah tombol untuk pengaturan nanti berapa detik kira-kira mobil kita akan kita matikan. Nah, biasanya kan rata-rata ya sekitar seginilah. Segini ya sekitar 30 detik atau paling lama adalah 1 menit. Nah, ini ya. Ini untuk harganya cukup murah. Ini harganya cuman kisaran 100.000 rupiah di online. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian
yang pengen memasang timer untuk di mesin mobil turbonya atau di penter turbo, itu bisa menggunakan produk semacam ini. Harganya 100.000, ongkos pakainya ya tergantung lokasi kita di mana. Nah, nanti cara memasangnya akan saya sharing di video saya yang lainnya. Nah, itu. Karena memang kebetulan kenapa ini saya pasang, kebetulan mobil ini memang garasinya di pinggir jalan ya, maksudnya bukan di tepi jalan, bukan, tapi dekat dengan jalan. Jadi begitu masuk ke dalam gerbang, dia langsung masuk ke garasi. Nah, jadi kan kadang-kadang kita kecepatan tinggi, turbo masih bekerja, dari parkiran garasi ke jalan itu nggak nyampe sekitar 50 meter ya. Jadi ya sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak pasang timer, karena dikhawatirkan nanti kondisi turbo kita ini belum dingin, terus baling-baling turbo ini masih berjalan, kita matikan, oli suplainya oli mati, otomatis itu yang akan merusak daripada bearing atau komponen turbo kita. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.